kan ada bayi yang diduga baru dilahirkan, kemudian diletakkan di samping toko. Untuk TKP di Kelurahan Cengkeh, Kecamatan Lubuk Galung. Mendapatkan informasi itu, kami meluncur ke lokasi, kemudian kita lakukan evakuasi terhadap bayi tersebut, kita bawa ke rumah sakit Bayangkara. Untuk jenis kelamin bayi kan? Perempuan. Perempuan. Yang ditemukan di bayi apa aja? Ya, dari TKP kita temukan bahwa bayi itu ada di dalam kantong plastik warna biru. Di dalamnya itu ada secari kertas yang bertuliskan bahwa untuk bayi tersebut dirawat oleh pemilik toko. Seperti itu. Dugaan sementara pelaku warga dekat atau gimana? Untuk sementara dari identifikasi kita pasti warga yang terdekat. Maka kita sekarang masih melakukan penyelidikan untuk di seputaran TKP. Kondisi bayi sehat atau gimana? Saat ini kondisi sehat. Sekarang dalam perawatan medis oleh pihak rumah sakit Bayangkara. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.